Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji milik Allah, kepadanya kita memuji, kepadanya kita memohon pertolongan, dan hanya kepadanya kita memohon ampun dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Siapa yang telah mendapat hidayah, maka seorang pun tidak punya kemampuan untuk menyesatkannya. Dan siapa yang telah sesat, maka seorang pun tidak punya kemampuan untuk memberi petunjuknya kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu yang berbahagia. Pada satu Syawal, gema takbir, tahlil dan tahmid berkumandang di seluruh pelosok yang di situ ada umat Islam. Pada satu Syawal semuanya bertakbir di waktu seperti yang kita rasakan sekarang ini. Di belahan bumi manapun, satu Syawal. Hanya tentu saja satu Syawalnya ada yang jatuh di hari Sabtu, maaf, ada yang jatuh di hari Minggu, ada jatuh di hari Senin, tergantung wilayah di mana itu berada. Tapi yang pasti, pada satu Syawal itu semuanya bertakbir, bertahmid, dan bertahlil. Kenapa kita bertakbir dan bertahmid? Mengucapkan takbir dan memuji Allah, memahasucikan Allah. Karena Allah sampai detik ini masih memberikan kenikmatan kepada kita. Di antaranya nikmat umur dan nikmat sehat. Percayalah, ada saudara kita yang tahun lalu duduk di sini. Duduk di sini. Salat Id bareng dengan ibu bapak sekalian. Tapi boleh jadi hari ini beliau sudah dikuburkan. Tahun ini kita bisa duduk di sini, melaksanakan salat Id di sini. Tapi tak ada seorang pun yang menjamin bahwa saya atau bapak dan ibu sekalian tahun depan masih bisa melaksanakan Idul Fitri dan Saum Ramadan. Oleh sebab itu wajar kalau akhir dari pelaksanaan ibadah saum kita memahaagungkan Allah, memuji Allah dan memahasucikan Allah, bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Manusia oleh Allah diciptakan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu suci. Jadi Islam tidak mengenal konsep manusia lahir itu bawa dosa. Tidak. Mungkin dalam agama lain manusia lahir itu sudah bawa kesalahan, sudah membawa dosa. Islam punya konsep semua manusia itu lahir suci. Bahkan dalam Islam tidak ada istilah anak haram. Di masyarakat kita ada istilah anak haram. Anak yang lahir karena hasil perzinahan kemudian disebut anak haram. Itu keliru. Karena sebenarnya anaknya suci. Perbuatannya haram, tapi anaknya suci. Ini perlu saya tegaskan supaya kita tidak salah konsep bahwa Islam tidak mengenal anak yang tidak suci. Kita semua suci dilahirkan. Tetapi memang dengan perjalanan waktu, dengan pergaulan, dengan interaksi, sangat mungkin hati kita itu terkontaminasi. Qalbu kita itu terkontaminasi. Rasulullah mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan satu kesalahan akan ternoda hatinya. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbu. Tapi ketika orang yang berbuat dosa itu beristighfar, bertobat, dia tidak mengulangi lagi kesalahannya, saqala qalbu, fitrahnya yang terkontaminasi, fitrahnya yang tercemar itu bersih kembali.
Wa in ada, tapi kalau hamba itu, manusia itu mengulangi lagi, mengulangi lagi, mengulangi lagi, hatta zida, akhirnya fitrahnya yang suci itu menjadi terkotori. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa kita tidak pernah suci dari salah. Kalau di antara hadirin ada yang merasa dirinya suci dari salah, itulah kesalahan Anda, sok suci namanya. Jadi tidak ada manusia yang suci. Tugas kita adalah bagaimana berusaha selalu melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita. Di antara upaya, di antara fasilitas yang Allah berikan untuk mensucikan jiwa kita yang boleh jadi selama satu tahun itu tercemar, terkontaminasi, Allah berikan sarana kepada kita, media kepada kita dengan saum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa yang melakukan saum atas dasar karena Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Ini mengandung makna, saudara-saudara sekalian. Ternyata saum yang Allah wajibkan kepada kita itu salah satu media, salah satu sarana untuk mensucikan kesalahan-kesalahan kita yang boleh jadi dalam perjalanan hidup itu mengotori fitrah kita yang suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, sidang Idul Fitri yang Allah muliakan, kalau kita cermati, kalau kita amati, ternyata manusia itu dalam perjalanan hidupnya bisa kita bagi dalam beberapa fase. Pertama, manusia berada di alam ketiadaan. Kalau saya tanya, 100 tahun lalu kita ada di mana? Jawabannya tidak ada. 100 tahun lalu kita tidak ada. Itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang pada manusia satu masa di mana pada masa itu kamu belum bisa diberi nama, nothing, kamu enggak ada. Lam yakun syai'an madhkur. Kemudian kita ada sekarang ini. Keberadaan kita dimulai dari rahim ibu kita. Makanya orang yang paling berjasa dalam hidup kita tentu saja adalah ibu kita. Kita tidak pernah minta dari rahim siapa kita lahir. Karena memang Allah takdirkan kita lahir dari rahim si A, rahim si B, rahim si C. Oleh karena itu kita harus nerima ibu kita kayak apapun juga, seperti apapun juga. Karena apa? Kita tidak pernah meminta dan memilih lahir dari rahim ibu seperti apa. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dan di dalam surat Luqman ayat 14 Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ayah bundanya. Bundanya telah hamil dalam keadaan susah payah, melahirkannya susah payah, menyusuinya susah payah. Bunda seperti apa? Pokoknya kamu harus berbuat baik. Apakah ibu kita ini orang yang sangat hebat? Ibu yang selalu melindungi kita, mendidik kita, mengarahkan kita? Atau mungkin kita punya ibu yang tidak ideal? Tetap kita harus berbuat baik kepadanya, karena kita pernah ada di rahim ibu kita dan dia pernah mempertaruhkan nyawanya untuk kelahiran kita. Oleh sebab itu ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Kata Rasul, ibumu, 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 baru ayahmu. Dan Nabi melihat ada seorang anak muda yang pundak kiri pundak kanannya penuh luka. Ketika Nabi bertanya, kenapa pundakmu ini? Anak muda itu menjawab, ya Rasulullah, pundak saya penuh luka karena saya selalu gendong ibu saya. Ibu saya udah uzur, ibu saya sudah sepuh. Saya selalu gendong sehingga pundak saya penuh luka. Lalu anak muda itu bertanya, ya Rasulullah, bila saya melakukan hal ini kepada ibu saya, apakah saya termasuk anak berbakti? Apa kata Nabi? Kau telah berbakti kepada ibumu dan pasti Allah ridho kepadamu. Tapi ingat, ibumu, cinta ibumu tidak akan pernah bisa kamu bayar dengan apapun juga. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, di hari raya Idul Fitri ini, biar kita flashback, biar kita merenung kembali. Boleh jadi tiap malam ibu kita mendoakan, tapi kita boleh jadi lupa mendoakan orang tua kita.
kita pernah ada di rahim ibu kita dan dia pernah mempertaruhkan nyawanya untuk kelahiran kita. Orang tua kita boleh jadi tidak pernah tidur demi kebahagiaan kita, menahan malu demi kebahagiaan kita, menahan sakit demi kebahagiaan kita, sering menangis demi kebahagiaan kita. Pertanyaannya, apakah kita melakukan hal yang sama kepada kedua orang tua kita? Ini yang harus kita sadari, bahwa kita tadinya alam di alam ketiadaan, kemudian kita menjadi ada di rahim ibu kita. Sekarang kita lahir ke dunia ini. Lahir ke dunia ini. Dan di dalam surat An-Nahl ayat 96-97, dunia itu punya tiga karakter yang sangat khas. Satu, dunia itu fana. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Yang ada di genggamanmu itu fana. Fana, tidak pernah abadi. Jadi jangan salah, rambut kita akan beruban, pikiran kita akan mengalami kepikunan, kulit kita tentu saja tidak selamanya mulus, tenaga kita tidak selamanya kuat. Fahami, sadari bahwa dunia itu fana, tidak ada yang abadi. Yang kedua, dunia itu tempat ujian. Wala nadziyannal ladzina sabaru bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan memberikan balasan terbaik pada orang-orang yang sabar. Jadi selama kita hidup di dunia, kita harus siap mental bahwa hidup itu akan diwarnai dengan ujian. Ketika kita belum berkeluarga itu ujian, ketika sudah berkeluarga ujian, ketika punya anak SD ujian, SMA ujian, ketika anak kita sudah berkeluarga, ujian demi ujian akan tetap kita hadapi. Dan yang ketiga, dunia itu tempat berkarya, tempat menanam, bukan tempat menuai. Tugas kita di dunia, tanam segala kebaikan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, pasti kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Tanam saja kebaikan. Sekalipun orang tidak pernah menghargai kita, tanam kebaikan. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan makian, tidak perlu khawatir dengan penghargaan. Lakukan saja yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Kenapa? Itulah hidup. Makanya Nabi Ibrahim pernah mengatakan, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, kalau aku sudah meninggal, jadikan aku bahan cerita yang bagus bagi generasi setelah aku. Kenapa jadi bahan pembicaraan baik? Karena kita selalu menanam kebaikan-kebaikan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, nah, setelah kita ada di dunia ini, jadi pertama kita di alam ketiadaan, kemudian ada di alam rahim, kemudian ada di alam dunia, nanti kita akan masuk satu pintu yang namanya pintu kematian. Saudara-saudara kita yang pernah duduk tahun ini, tahun kemarin, pernah duduk di sini, sekarang sudah almarhum. Nah, nanti tinggal antrian saja. Kita tidak tahu antriannya kapan, ya. Maka Ramadan yang sudah kita lakukan ini harus melahirkan hidup yang berkah. Berkah itu ada tiga. Satu, berkah rezeki. Bagaimana ciri rezeki yang berkah? Rezeki yang berkah itu didapatkannya halal, bermanfaat untuk diri kita, maslahat untuk orang lain. Nah, itu namanya rezeki yang berkah. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki caranya halal, dengan keringat kita, dengan tenaga kita, dengan kejujuran kita, dengan keahlian kita, kita sudah dapatkan, lalu kita keluarkan hak-hak orang lain, kita manfaatkan. Setelah kita manfaatkan, boleh jadi ada orang lain yang butuh juga. Kita bagi rezeki kita kepada orang lain. Nah, itu namanya maslahat. Jadi rezeki itu baru disebut berkah, cara mendapatkannya halal, manfaat untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, dan maslahat untuk orang lain. Nah, itu namanya rezeki yang berkah. Jadi saum Ramadan harus melahirkan menjadi pribadi-pribadi yang berusaha mendapatkan rezeki yang berkah. Yang kedua, keluarga yang berkah. Apa itu keluarga berkah? Keluarga berkah itu keluarga yang kalau kita sudah meninggal itu jadi jariah untuk kita. Sekarang kita hadir di sini. Kalau kita jadi orang-orang soleh, insya Allah orang tua kita sudah yang sudah meninggal akan dapat pahala seperti yang kita dapatkan hari ini tanpa pahala kita dikurangi. Berarti keluarga berkah itu akan menjadi sarana amal soleh yang terus panjang sekalipun kita sudah ada di alam barzah. Memang kalau kita lihat, ya, keturunan itu ada tiga. Ada yang zinatul hayat. Anak yang jadi zinatul hayat itu anak yang jadi kebanggaan
secara duniawi. Kita semua anak yang hadir di sini. Kita juga punya anak. Anak yang jadi zinatul hayat itu anak yang jadi kebanggaan. Hidupnya sukses secara duniawi. Yang kedua, anak yang fitnatun, menjadi ujian. Tidak sedikit orang tua yang sakit karena kelakuan anak. Tidak sedikit orang tua yang malu karena kelakuan anak. Itu namanya anak yang jadi fitnatun, sumber penderitaan. Dan yang ketiga, anak yang qurrata ayun, anak yang jadi penyejuk hati. Boleh jadi anak kita duniawinya biasa-biasa saja. Kalau dia sekolah rankingnya selalu sesuai jumlah murid, nggak masalah. Murid 30 orang, dia ranking 30. Pernah dia masuk 10 besar, muridnya 10 orang. Tapi walaupun begitu, Masya Allah, dia tahajudnya rajin, saum Senin Kamisnya rajin, sholat nggak pernah disuruh lagi. Nah itu namanya zinat, itu namanya qurrata ayun. Saya anak, ibu bapak semua anak, mudah-mudahan kita jadi qurrata ayun untuk orang tua kita. Dan selain qurrata ayun, kita pun mudah-mudahan jadi zinatul hayat, secara duniawi membanggakan orang tua kita. Nah mudah-mudahan anak-anak kita pun dia itu minimal qurrata ayun, jadi penyejuk hati kita. Syukur-syukur anak dan keturunan kita selain jadi penyejuk hati, juga zinatul hayat, duniawinya membanggakan. Jadi saum Ramadan itu harus melahirkan rezeki yang berkah, keluarga berkah, dan yang ketiga apa? Umur yang berkah. Saya tadi katakan, kita sekarang ada di alam dunia, dunia itu ujian, dunia itu fana, dunia itu tempat berkarya. Orang yang hidupnya berkah, itu makin tua makin soleh. Kan kualitas manusia itu ada empat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saudara-saudara sekalian, kualitas manusia itu ada empat. Satu, manusia yang paling buruk. Siapa dia? Su'ul bidayah wa su'ul khotimah. Orang yang awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, ujungnya buruk. Syarrun nas, itu seburuk-buruk manusia. Semoga kita dan anak keturunan kita dilindungi, jangan sampai ada yang seperti itu. Yang kedua, orang yang paling rugi. Siapa manusia yang paling rugi? Manusia yang awal hidupnya baik, husnul bidayah wa su'ul khotimah, tapi ujungnya buruk. Tidak sedikit ada orang yang awal hidupnya baik, tapi entah kenapa dengan perjalanan waktu makin buruk, dan pada saat dia dipanggil oleh Allah sedang dimurkainya. Na'udzubillahi min zalik. Ini manusia yang paling rugi. Nah, manusia berkah hanya dua, yaitu apa? Manusia yang su'ul bidayah, awal hidupnya buruk, wa husnul khotimah, tapi dengan perjalanan waktu makin soleh, makin baik, dan klimaksnya dia dalam kesolehan. Itu orang yang berkah. Jadi orang yang awal hidupnya buruk, tapi dengan perjalanan waktu dia menjadi baik, dia menjadi soleh, dan ketika meninggal dia husnul khotimah. Itu manusia yang diberkahi, dan ini yang disebut dengan manusia beruntung. Dan yang lebih hebat lagi, manusia yang diberkahi itu orang yang husnul bidayah wa husnul khotimah. Awal hidupnya baik, tengahnya baik, ujungnya baik. Ini yang disebut dengan sebaik-baik manusia. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik manusia itu man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sepanjang umurnya dia baik, sepanjang hidupnya baik. Bukan hanya itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat dan maslahat kepada orang lain. Nah saudara-saudara sekalian, saum Ramadan yang sudah kita lakukan itu harus menghantarkan pada kita kehidupan yang berkah. Dimulai dari rizki yang berkah, keluarga yang berkah, umur kita yang berkah. Nah orang yang umurnya berkah, nanti kalau dia berpulang, malaikat yang mencabut nyawanya itu malaikat yang lembut. Wanaziati ghorqa wanasyitati nasyto. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan paksa dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Nah orang yang mendapatkan keberkahan ketika meninggal rohnya tersenyum karena dicabut nyawanya oleh malaikat yang lembut. Lalu malaikat akan menyambutnya dengan kata-kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai roh yang baik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, kamu happy, kamu senang, dan Tuhanmu menyambut kamu juga dengan senang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu, bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku yang soleh.
Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Orang yang hidupnya diberkahi, ketika meninggal dia tersenyum rohnya, orang-orang hidup menangisi dan akan membicarakan kebaikan-kebaikannya. Seperti yang dikatakan Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan saya bahan pembicaraan baik kalau saya sudah meninggal. Karena kalau orang yang sudah meninggal itu dibicarakan kebaikannya, sesungguhnya itu sedang mendoakannya. Jadi kalau kita membicarakan kebaikan orang tua, membicarakan kebaikan teman-teman kita yang sudah meninggal, kita tuh sedang mendoakannya. Nah, orang yang mendapatkan umur yang berkah, ketika meninggal dia akan jadi bahan pembicaraan baik, rohnya akan tersenyum, dan ketika dibawa ke liang lahat, diuruk dengan tanah, datang malaikat, nam solihan hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, tidurlah kamu yang tenang sampai Allah membangkitkanmu di hari kebangkitan. Semoga saum yang kita lakukan bisa menghantarkan menjadi pribadi yang berkah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.